6 anak buah kapal TB Charles yang selamat dari penyanderaan kelompok bersenjata di Filipina tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya para ABK ini akan menjalani tes kesehatan dan dimintai keterangannya di pangkalan Angkatan Laut Balikpapan. Takbot atau TB Charles yang menarik tongkang Robi 152 dengan membawa 6 ABK tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan hari ini. Mereka lolos dari penyanderaan, sementara 7 rekan mereka diduga masih disandra. 6 ABK yang selamat, masing-masing Albertus Temu Slamet, Andi Wahyu Syahril, Redgar Fredrik Lahiwu, Rudi Kurniawan, dan Agung Saputra. Kedatangan mereka dikawal 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Kerapu 812 dan KRI Multatuli 581, serta 1 kapal kepolisian air KP Pelican 509 dari perairan Kabupaten Berau. Setelah tiba di Balikpapan, para ABK ini akan menjalani tes kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya akan dimintai keterangan seputar penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata di Filipina. Setelah ini silakan itu menempatkan mungkin satu orang dari ABK. Takbut Charles. Setelah ini kita akan coba komunikasi akan kita dalami terkait informasi yang sudah beredar sampai dengan